Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, ketemu lagi di my channel Kismira Desen. Oh ya Sobat YouTube, kali ini aku mau ajak kalian nih lihat-lihat tanaman buah ya Sobat YouTube. Kali ini aku mau tunjukin tanaman buah kelengkeng aku Sobat YouTube. Ini kelengkeng aku lagi mau aku panen ya Sobat YouTube. Yuk ikutin videoku ya Sobat YouTube, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa sebelum nontonnya di subscribe dulu di my channel Kismira Desen. Nah ini buah kelengkengku Sobat YouTube, udah warnanya udah mulai coklat-coklat, ini tandanya udah mulai mateng Sobat YouTube. Nah kayak gini nih, udah mulai dipanen tuh, udah coklat dan udah udah empuk-empuk gini Sobat YouTube. Tuh ini kelengkeng aku tanam ya Sobat YouTube, udah 4 tahun kalau nggak salah. Ini yang aneh itu selalu berbuah terus Sobat YouTube, nggak pernah sekalipun dia berhenti berbuah ya Sobat YouTube. Dia mesti kalau berbuah gini udah ada yang mateng, terus yang berbunga juga ada, terus yang masih kecil-kecil itu juga ada Sobat YouTube. Pokoknya terus aja mengalir kayak seperti air, gak pernah berhenti Sobat YouTube. Sungguh-sungguh menyenangkan bagi pemiliknya Sobat YouTube. Ini aku sama ibu aku ya Sobat YouTube ini. Nah ini udah aku petik, ini udah terlalu matang Sobat YouTube. Kalau terlalu matang dia busuk ya Sobat YouTube, kalau nggak cepet diambil. Ini kelengkengnya besar-besar banget Sobat YouTube. Aku nggak tahu jenisnya apa ya, tapi katanya penjual dulu ya, penjual dari kelengkeng ini yang pernah aku beli itu, ini katanya jenis kelengkeng pingpong atau apa sih, lupa aku pokoknya. Nah Sobat YouTube, ini biasanya hasil dari panen ini aku biasanya bagi-bagikan ke tetangga-tetangga Sobat YouTube, soalnya manisnya itu bikin apa ya, bikin blenger. kalau aku sih nggak begitu itu ya, nggak begitu suka, terlalu manis banget ini Sobat YouTube. Ini sudah kesekian kali, kesekian berapa ya Sobat YouTube, aku lupa, pokoknya terus berbuah, nggak pernah berhenti. Ini buahnya, calon buahnya itu banyak banget Sobat YouTube. Tuh ini di samping rumah, tapi sampai ke atap yang di lantai 2 ini Sobat YouTube. Tuh ini dapat segini, lumayan. Nanti kita bagi-bagikan ke tetangga, teman-teman yang lagi pada mau. Nah ini juga si bungsu ya Sobat YouTube, ini ikut memanen juga ini. Dia suka banget kalau disuruh petik-petik yang kayak gini. Tuh hasilnya banget, banyak banget Sobat YouTube, nggak habis seminggu kalau nggak dibagiin-bagiin ke tetangga. Ini buahnya buahnya manis banget Sobat YouTube.
dia sampai itu sampai sampai nangkring di atas atap ya sobat YouTube ini. Dia semangat banget pokoknya kalau disuruh panen kelengkeng kayak gini. Tapi dia juga enggak begitu suka manisnya. Ya, akhirnya udah dapat segini banyak ya sobat YouTube. Udah cukup kayaknya ini untuk satu hari yang ini panennya. Oke sobat YouTube, aku akhiri videoku ini dan sampai jumpa di video-video ke aku selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.